kan kita bersama dengan Makcik Azimah. Makcik Azimah sebelumnya ada sakit masalah kencing manis kan? Ya. Okey, kalau kita tengok dekat sini, rekod yang terakhir Makcik Azimah jumpa dengan doktor tarikh 24 hari bulan 2, 2020. Okey, boleh tengok kelas glukosa dia lampau 18. Ya? Ya. Jadi bacaan kencing manis dia tinggi 18. Okey, jadi hari ini dah cukup satu minggu Makcik Azimah amalkan Nusa Gold. Ya. Okey, jadi kita nak check paras gula dalam darah kencing manis ada perubahan ke tak. Okey? Boleh. Okey, boleh tengok daripada 18 bacaan kencing manis Makcik Azimah sekarang dah 5.8. Okey, dah di bawah kawalan ya. Jadi dah seminggu, baru seminggu ya. Seminggu amalkan Nusagol. Okey, ini ubat ni memang kencing manis dah masih amalkan. Amalkan dekat 2 tahun dah nak amalkan dia sudah ubat ni. Setiap hari kan Makcik? Setiap hari kita makan 2000 mg. 2000 mg. Sekarang? Sekarang ni Makcik dah kurangkan kepada 500 mg. Itu pun dah okey dah. Okey. Sebab darah paras gula pun dah okey dah. Lepas tu bila Makcik dah seminggu dah makan usaha ni, apa perubahan yang Makcik dah tak rasa? Makcik rasa Makcik lebih segar lah. Daripada dulu, dulunya Makcik suka asyik mengantuk, tak tidur. Buat kerja sikit je letih dah. Penat lah. Letih buat kerja sikit. Sekarang ni Makcik dah boleh buat kerja banyak dah. Naik tangga sampai sekali naik tangga sampai 30 tangga naik. Sekarang dah boleh dah kuat dah sikit. Makcik umur berapa dah Makcik? Sekarang dah masuk 56 dah. Dah masuk 56. Tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Dah kecil manis dah turun ni. Dah kecil manis. Gula dah turun. Aku sihat badan. Tidur pun rasa sejak amalkan. Nusa gua ni Makcik tidur pun selesa dah. Tidur lena. Darah pun dah okey dah. Darah tinggi pun okey dah. Normal dah. Dah normal. Itulah. Jadi Makcik sentiasa amalkanlah Nusa gua ni Makcik. Sebabnya kan. Untuk kesihatan lah. Okay, dia memang untuk melawat dan juga untuk nak jaga kesihatan Makcik supaya berterusan kan. Jadi untuk yang ini ni, untuk ubat yang Makcik memerlukan ni, Makcik jangan terus terus berhenti. Dia tak boleh berhenti mengejut. Tapi ubat hospital dia tak turun. Bila Makcik makan pun tak turun. Apa Makciknya paras gula tak turun juga. Makcik dah pantang. Dah pantang, kita pantang semua makan. Tapi tak turun. Tapi sejak Makcik amalkan bersyabu ni, paras gula, okey, turun. Ya. Makcik amalkan satu hari berapa kali tu? Satu hari pagi sekali, malam sekali. Dua kali. Lepas ni, Makcik dah boleh kurangkan dah. Makcik ambil satu hari, satu kali je pagi. Ya, Makcik ambil satu hari. Kurangkan dah. Tengok, paras gula dah okey dah. Alhamdulillah. Nanti jangan lupa. Amalkan setiap hari macam biasa. Masih ya? Terima kasih.